Welcome to back the channel. Hello guys, hari ini gue mau review dan unboxing mengenai saringan awal bahan atau yang dibilang full filter. Jadi ini produk dari Hop Hino, dibilangnya HMSI Motor Sales Indonesia. Jadi ini sebutnya Hop. Kalian bisa lihat sekelilingnya labelnya Hop, Hop, Hop dan Hop. Ya, ini dia. Oke, saya akan menjelaskan sedikit dari Hop. Jadi si Hop ini punya 3 kriteria kalau produknya itu asli. Pertama, dia punya barcode, itu adalah garis-garis hitam kecil. Dan yang kedua adalah hologram. Hologram yang sebelah kiri warna-warni, ada tulisan Hino-nya guys, kalian bisa lihat. Dan yang ketiga itu adalah logo Hino bercak bayangan air gitu guys, di bawah barcoding atau barcode, kalian lihat. Kalau jika dilihat secara fokus, selanjutnya saya akan unboxing full filternya guys. Ini dia. Tara, ya ini dia adalah bahannya. Jadi full filter ini banyak dipakai ketika servis berkala guys. Ini wajib diganti agar menambah performa tenaga, maintenance yang baik guys buat mobil kendaraan Anda. Ini digunakan untuk kendaraan Hino truk guys. Fuel filter. Di sini ada conscience atau kita bilang perhatian lah, kalian harus baca ketentuan-ketentuannya, kalian harus perhatiin semuanya. Jadi ya kalian harus paham. Ayo kita lihat sekeliling, kita putar-putar. Oke. Terdapat tulisan PT Hino Motor Sales Indonesia, yang saya bilang tadi adalah Hop HMSI original part. Oke, kita lihat di bagian bawah dari full filter. Oke, bisa lihat pas sekeliling. Oke, kita lihat di bagian atasnya. Nah ini dia bagian saringannya guys. Wow, kalian bisa lihat secara detail. Jadi produk Hino ini part kendaraannya ada 3 guys. Kalian harus tahu, pertama adalah Hino Jionan part Jepang yang dibuat di Jepang, dan ada Hino Jionan part Indonesia yang diproduksi oleh Indonesia. Dan yang ketiga adalah produk ini Hop Hino HMSI original part. Oke, itulah review dari saya. Semoga kalian suka dengan video ini. Jangan lupa subscribe, like, comment, share, dan jangan kasih loncengnya ya guys untuk tahu notifikasi selanjutnya. Thanks for watching.